Assalamualaikum semua. Okay, cerita dalam video kali ni lain sikit lah. So apa yang korang tengok dalam video ni nanti adalah kisah benar dan pengalaman akulah. Dia ada seram sikit dan dia ada confusing sikit, dan alhamdulillah kita dapat selesaikan masalah tu lah. Jadi aku nak ceritakan lah yang berdasarkan tajuk yang korang baca video ni. Nah, memang aku terjumpa rumah ataupun kawasan terbengkalai tau. Cerita dia pusing sikit. Tak apa, aku cerita benda awal supaya korang faham. Pada satu petang ni dalam pukul 6 lah, 6 lebih kan. Aku masa tu aku dah nak habis job. Okay, seriously aku dah nak habis job. Setelah aku dapat satu job tau. Job ni Grab Express ni dia hantar barang tau, dari satu tempat ke satu tempat dalam jarak yang lebih kurang dalam 30 km lah. So nak cakap cerita, aku dapat satu job express, Grab Express, datang daripada satu klinik. Di kawasan Kota Kemuning lah. Jadi aku pun terus ke sana kan. So aku macam, aku tak pernah lagi dapat barang daripada klinik. Hantar Grab Express je, first time lah aku dapat. So wah, aku dah sampai klinik tu, barang belum ada lagi, dia belum prepare lagi lah. So dia ambil masa untuk prepare. So aku tunggu ada klinik tu, tengah basah-basah ni, dengan baju hujan semua, dengan sejuknya kan. Aku duduk dalam tu, aku tunggu je, sebab aku ingat ni malas job. Tapi dan dia punya bayaran pun alhamdulillah lah cantik. So macam sayang lah nak tolak job ni kan. Jadi dia dapat barang, aku dapat lah satu kotak warna putih, macam gabus-gabus gitu. Dia macam alat-alat makmal tau, alat-alat makmal. Aku tak tahu apa benda dalam tu, aku tak baca pun description ada yang tulis kat kotak tu. Masa tu aku tak baca apa-apa barang yang aku ambil, aku tak baca sangat. So aku ambil barang tu tak cakap banyak, aku terus masuk dalam kotak Grab lah. Nasib baik kotak Grab tu muat, sebab kotak tu agak besar juga sebenarnya, lebar dia. Jadi aku adjust barang sikit dalam kotak tu, alhamdulillah muat dalam kotak Grab aku. So bolehlah kita jalan. So nak cakap cerita, lebih kurang dalam masa 30 minit lah aku bergegas ke arah kawasan yang aku nak hantar ni, KL. Okay, memang masuk KL terus lah. Jadi kalau tengok map yang dia bagi ni, dia kata sampai satu makmal tau, lab sign. Jadi aku pun terus ke sana kan. Jadi bila aku dah sampai kat sana, ini yang cerita yang aku sepelik tau. Aku ikut map, aku ikut location yang apa yang Grab bagi, apa yang customer bagi. Once dah sampai, aku tengok kawasan yang aku nak hantar tu terbengkalai tau. Asal terbengkalai ni? Asal ada kayu-kayu kan, macam robo apa semua kan. Apa ni? Ni bukan makmal ni, bai. Makmal apa benda macam ni? Asal cepat sangat dia arrive, tapi aku tak jumpa. Sudah. Ini musyak lagi. Aku tengah confused sebenarnya, sebab dia macam rumah orang, bukan lab. So aku macam confused. Aku dah penat anyway. Aku saya kena call. Baik, dapat pun. So aku try lah apa, call dengan message nombor customer tu, rupanya tak dapat. Aku rasa tu nombor pejabat kot. So tak dapat. Aku rasa pelik gila lah. Aduh, ni apa hal pula, ni kena prank ke? Apa benda pula dalam kotak ni kan? Benda-benda tak baik ke apa kan? Ni first time jadi macam ni ni. Kawasan yang lapang tu tak ada orang. Macam pelik gila lah. Kau boleh tengok lah video ni, aku macam blur gila kan dalam video, nak buat apa tak, sampai aku terduduk, sampai aku parking satu tempat, aku macam blur. So aku pun ikhtiar lah, aku try macam kat mana sebenarnya dia nak hantar ni, betul ke kawasan aku nak hantar ni kan. Gitu. So bila fikir balik, aku baca balik apps Grab tu, dia tak ada bagi note pun.
Tapi dia bagi satu kawasan. Rupanya kawasan yang dia nak tu adalah kawasan hospital tau. Hospital pantai. Ha. So benda ni aku try and error je. Try and error je. Sebab dia kata kawasan tu aku, maybe kawasan dia tak up to date lah. Dia tak up to date dia dalam map tu. Sama ada dia salah hantar ataupun dia, map tu tak up to date. So aku cari share menu dalam Waze. So kena hantar kat satu hospital sebenarnya. Hospital pantai. So aku hantar lah kat hospital tu. Dan dia kata dia kena naik tingkat 2. Aku tanya jaga tu kan, naik dekat apa? Tingkat 2 cik. Lab ni kat tingkat 2. Jadi aku masuk. Aku sebenarnya was-was sikit nak masuk hospital ni. Boleh ke Grab masuk hospital kan? Aku tengok adalah beberapa rider delivery masuk kan dalam hospital tu. Aku hantar makanan apa semua. Eh boleh lah aku masuk kot. So aku pun tanyalah jaga tu, cik, kat mana lab ni, tingkat 2 ni kat mana? Oh, naik je atas. Macam tu dia kata kan. So aku pun naik lah dan lift. Naik lift. Rupa-rupanya aku tengah pegang kotak tu. Aku baca lah vaksin rupanya. Oh, vaksin. So rupanya kau tak vaksin tau. Aku tak perasan langsung tau. Rupanya vaksin. Wah, aku ni berjasa juga kat negara ni kan. Aku tak vaksin kot. So aku macam okay, vaksin. Benda ni serius, aku kena buat betul-betul. Kena hantar betul-betul. Ni sampai dekat tingkat 2, adalah berapa, aku jumpa berapa staff. Tanyalah, cik ni kat mana lab ni kan. Oh, lab tu kat situ. Boleh tanya orang tu kan. So aku nampak lah berapa orang staff macam pekerja lab lah, pekerja makmal. Tanya, ni barang ni saya nak hantar dekat lab ni cik. Pekerja makmal tu pun blur tau. Apa benda ni? Ni vaksin daripada klinik Aurora cik. Pekerja makmal tu macam blur-blur lah. Siapa pula hantar kat sini ni kan, dia kata kan. Dia sendiri pun blur. So kat korang kotak tu adalah apa nama penerima tu. Cik boleh tengok lah nama penerima tu. Orang sini kot. Nanti saya tengokkan lah. So dia akan cerita rupanya aku hantar vaksin. So aku tak sangka lah aku hantar virus kot. Benda-benda berbahaya. Bukan bahaya, aku kata benda-benda yang serius tau. Benda-benda serius yang, you know, vaksin ni benda mahal tau. Benda mahal, benda virus, bakteria. Dia orang boleh try pakai Grab hantar dekat mak-mak dia orang. Aku macam ya betul weh, hantar vaksin kan. Tu pengalaman aku lah masa aku hantar Grab Express. Jadi lah, selagi kita buat kerja dengan betul-betul, insyaAllah lah apa-apa barang pun kita boleh hantar. Cuma aku kadang tak peka sangat barang apa yang nak aku hantar. Aku tengok kotak tu je, santai je, tak fikir banyak. Sebab rider Grab dia memang tak boleh nak tengok dalam kotak tu tau apa benda isi dia. So selalu memang aku tak cara sangat apa benda isi dia. Macam tu. So tu pengalaman lah. So lepas tu aku balik, aku lapar gila. Aku belilah dekat dalam hospital tu ada apa, Family Mart. Aku beli something, beli makan apa semua. Lapar sebab penat. So maghrib tu aku balik terus kat rumah. So macam tu lah cerita dia. So tak kisahlah apa pun kerja kita, buatlah dengan sungguh-sungguh. Kalau benda tu nampak macam berbahaya, baru kita tahu kita kena buat betul-betul benda tu. Okay, itu sajalah cerita aku pada hari ni. Pengajaran dia itulah, kerja betul-betul. Itu saja guys untuk video kali ni. Alright, so harap beri pengajaran kepada korang dan manfaat lah. Alright, itu saja. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kita jumpa di next video dan assalamualaikum. Bye.